Halo guys, kali ini aku ada di kebun ya, ngeliat pohon kesemek. Ternyata udah berbunga nih guys, mulai berbunga nih. Ini seperti ini ya guys, ini bunganya seperti ini. Nah, ini buah bunga kesemek itu seperti ini guys ya, seperti ini buah bunganya banyak guys. Nah, ini bunganya banyak tuh, bunganya banyak tuh sampai ke atas-atas. Semoga jadi buah semua, bunganya banyak guys. Ini lagi berbunga ya guys tuh, mulai berbunga itu bunganya seperti ini guys. Nah, ini bunganya guys seperti ini guys, tuh banyak banget guys. Nah, ini bunga kesemek tuh seperti ini guys. Nah, itu nah ini bunganya guys, bunga kesemek nih, banyak banget guys bunganya guys. Wow, nanti buahnya banyak. Bunganya banyak banget guys tuh, bunganya banyak banget guys sampai ke atas-atas sana itu. Lagi mulai berbunga guys kesemeknya. Nah, ini seperti ini guys bunga kesemek. Seneng aja ngelihatnya gitu. Bunganya banyak guys, semoga jadi buah semua. Dari nanam sampai panen beberapa kali, ini mulai mulai nanam sampai panen beberapa kali ini. Karena aku pertama kali ke sini itulah, ini juga nanam, jadi semua buah-buahan di sini itu tuh pertama kali aku datang gitu. Karena ini kan kebun tadinya kosong, guys. Jadi terus ditanemin kayak gini nih. Buahnya tuh sampai ke atas-atas itu semua. Sebelah sini juga, guys. Sama, guys. Tapi kalau yang situ tuh besar ya guys kesemeknya, kalau yang ini tuh kecil-kecil gitu, jadi beda. Ini bunganya seperti ini sama guys. Nah, itu guys bunganya seperti ini guys, sama aja. Kalau pas musim buah tuh, banyak banget guys. Jadi di sini itu enaknya kalau punya majikan itu ada pohon buah kayak gini itu, nggak beli, tinggal petik aja langsung dari pohonnya gitu. Nah, itu guys. Jadi aku kan bisa bikin konten buah-buahan. Ya kan, guys. Nah, itu. Entah kalau di Indonesia ini bisa enggak ya ditanemin. Sini subur banget tuh kalau buah kesemek itu tuh, kalau lagi musim berbunga seperti ini daunnya lebat guys. Nanti kalau udah buahnya udah gede-gede, udah siap dipanen, itu daunnya mulai rontok. Dan setelah dipanen habis tuh
daunnya rontok semua, guys. Nggak ada sisa satu pun. Pokoknya seperti itu. Tadinya aku ngira sih pohonnya mati. Ternyata emang kayak gitu proses pohon kesemek gitu. Kalau udah mau berbunga, daunnya lebat. Kalau udah siap dipanen semua, habis daunnya. Nggak ada tinggal satu pun pokoknya. Nggak ada. Nah, ini daunnya lebat banget, guys, karena lagi mulai berbunga. Ntar kalau ini udah jadi buah dan udah pada mateng-mateng semua, dipanen habis, ya udah daunnya rontok semua. Nah, nanti baru kalau udah mau berbunga, nah daunnya tumbuh lagi. Kayak gitu. Dulu saya hampir, ya Allah, daunnya ini mati. Ternyata enggak, tapi kira sih pohonnya mati karena enggak ada daun sama sekali gitu kan. Nah, ini seperti ini, guys. Nanti kalau udah berbuah lebat, kalau udah siap ini tak sepil lagi ya, guys. Dan nanti kalau udah pohonnya rontok, nanti juga tak videoin lagi seperti itu, guys, biar kalian tahu prosesnya pohon kesemek. Aku aja baru tahu karena aku baru kali inilah aku tahu pohon kesemek di sini gitu. Di Indonesia nggak tahu di mana tuh pohon kesemek. Jadi, guys, pohonnya dua aja, guys. Bunganya banyak, guys. Nih bunganya, guys. Bunga kesemek, nih bunga kesemek. Oke, guys, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya untuk pohon kesemeknya ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangganya lagi berbunga ya, guys. Tuh, bunganya banyak banget, guys. Semoga jadi buah semua. Tuh. Buah pernya masih kecil-kecil, guys. Buah pernya masih kecil-kecil. Kecil-kecil, guys.
Tuh, lihat tuh. Penuh keliling-keliling tuh. Tuh, bawah tuh. Ya nangkring lah di atas pohon rambutan sambil makan. Aduh. Manis. Kenyang turun. Paling ini nanti rontok gini. Kalau udah hitam-hitam ya rontok habis. Habis enggak kemakan. Udah musim buah-buahannya seperti ini. Dijual enggak laku. Saking banyaknya rambutan di sini. Rambutan, guys. Masya Allah, serak pangan-pangan. Merah semua udah. Siapa yang makan? Kalau udah musim buah-buahan. Ini udah yang keduanya, ini yang pertama yang matang udah habis. Ini tinggal yang terakhir ini, matang semua udah. Mau naik ke atas. Nangkring sambil nungguin jemuran kopi, temangkring di atas rambutan. Rambutan mah udah gak kemakan-makan tuh guys, tuh di kebun-kebun. Soalnya nggak payu. Ini lagi rambutan. Penuh lagi aja. Ini full lagi rambutan. Kalau udah musim buah-buahan, guys. Keliling. Nah, ini pohon jelang-jaling, guys. Jelang-jaling. Tapi belum kembang, guys. Belum berbunga. Oh, udah kembang. Belum berbuah. Buah rambutan. Ini buah rambutan. Masih kecil-kecil. Masih lama ya. Kayaknya masih lama ini. Rambutan. Keliling. Rambutannya. Duren. Tuh, duren. Ini baru belajar ini. Duren. Mantap. Sepertinya bagus-bagus, tapi banyak yang kecil-kecil. Karena masih belajar. Pang-pangnya juga masih pendek. Mantap deh, mantap ini, asli ini. Baru buah durian. Jatuh. Mantap. Ada begiknya di atas. Lumayan lebat juga. Kalau yang satunya cuman berapa biji kecil-kecil. Rambutan juga full tapi masih hijau-hijau. Tuh lihat tuh rambutan. Buah rambutan. Tuh pohon rambutannya pentil, masih pentil. Ini kalau udah jadi udah enggak kemakan ini buahnya. Tuh. Lili sampai.
rontok semua. Tuh lihat tuh, buah semua itu. Wah, mantap sekali. Sampai ke bawah. Tuh lihat tuh, penuh buahnya, penuh buah rambutannya. Udah tak nggak makan-makan lagi nih, penuh buah. Mantap. Duren-duren tuh pohonnya juga seperti itu tingginya, kayak mana mau ngambilnya juga. Woi, bisa ratusan butir ini satu pohon juga. Cuman ya pohonnya ini mengerikan, tinggi. Oke, rambutannya udah mulai ada yang mateng nih guys tuh. Emang ini rambutannya emang kecil-kecil, cuman manis juga ini. Walaupun kecil-kecil tapi manis guys. Tuh. Pada merah tuh guys. Biarpun kecil-kecil tapi manis. Tuh lah hitam-hitam dia atas tuh merah. Waduh.